cik e se cik se cik he se. Wah, ini efeknya sangat aman sekali. Cik se hingga jangan lupa tekan subscribe channel Angkasa Proson Bandung dengan menyalakan tombol subscribe dan tekan loncengnya. Go! Baik teman-teman, rekan-rekan Angkasa dimanapun kalian berada, hari ini kita akan unboxing mixer dari Jetta Pro keluaran baru dengan tipe Thanos 8 ya. Ini profesional audio 8 channel mixing console. Baik teman-teman, kita buka aja langsung dalamannya seperti apa, karena sebelumnya kita juga punya di Phantom 8 ya. Ada Phantom 8 hampir mirip, tapi ini kita lihat aja lah langsung lah dalamannya. Jadi biar kita cek bareng-bareng, kita saksiin videonya bareng-bareng. Oke bos, kita buka aja. Sip. Ya, ini daleman yang ada di Thanos 8, masih ada seputaran di kabel USB connecting to PC, ada aux in juga, dan ini ada informasi untuk garansi dan manual book ya. Oke, kita buka dulu. Sistem AC-nya masih sama kayak Pacman, terus kayak pertama 6. Ini masih konektor kayak gini. Bukan AC port yang 3. Kita buka dulu. Sambil kita lihat fiturnya seperti apa. Oke. Nah, ini penampakan mixer yang sebenarnya. Tadi karena masih ada plastik, jadi nggak terlalu jelas. Bisa dideketin lagi, mas. Di sini, oke. Di Thanos 8, dia mempunyai 8 input combi jack. Untuk Phantom masih tetap di per channel ya. Untuk Jetta Pro ini DSP-nya, DSP digital multi effect-nya, dia ada lebih, dia di 256 seperti yang tertera di sini. Oke, dari mulai 24 bit multiprosesor, ini dari 0116 sampai 241256. Jadi terlalu ini cukup banyak ya varian efeknya, tinggal kita menyesuaikan sesuai selera juga. Terus di sini ada EQ ya, ada EQ in, ini buat main LR ya. Kalau yang sebelumnya yang di Phantom nggak ada, ini ada tombolnya di sini. Oke, kalau ini tombol ininya baru ya. Ada namanya, dan ini ada grup 1 dan grup 2. Oke, ada tambahannya di sini. Kita beralih ke atas dulu. Yang pertama ada Phantom 48 volt. Ini wadah-wadah indikatornya juga di sini. Kalau dinyalain pasti ini nyala. Ini inputnya atau mic atau line innya, ini pakai XLR combi jack ya. Bisa pakai TS, bisa pakai XLR. Jadi di sininya cuma ada inset doang. Kalau misalnya di sininya enggak combi jack, pasti di sini ada lainnya, di sini ada pasti dua. Oke, lanjut ke area bawah. Ini ada gain
di paling atas yang berwarna merah. Kemudian ini ada HF yang ininya, ada low F, ada HF, ada MF, dan frekuensinya ada di sini. Oke. Ini main volumenya, ini untuk low F-nya. Langsung ke bagian bawah. Di sini ada AUX 1 dan 2 ya. AUX 3-nya efek, dan ini ada pen pot di tombol potensio warna merah. Terus di sini AUX 1 dan 2-nya bisa pre-post kayaknya ya. Ini bisa pre-post, ini sesuai, ini ada pre-nya dia ke atas, kalau post-nya dia ke bawah ya. Oke, ini ada indikator lampu quick buat kalau overload. Nah, ini ada yang baru di tombol mute-nya. Ntar kita sambil cek nyalain gimana warnanya ya. Kita cari tahu. Kemudian ini masih pedal di sini. Ini ada tombol LR dan ini grup 1 dan 2. Di sini ada PPL-nya di bawah. Oke. Ini ada master buat efek ya. Ini master buat efek, ini main LR tuh grup 1 grup 2 dan ini untuk MP3. Ini pada di sini. Nah, kemudian di bagian atas di sini ada master AUX 1, AUX 2, efek to AUX 1 dan efek to AUX 2. Ini efek AUX 3. Ini masternya di sini. Ya, ini ada potensio buat tape yang ada di sini ya, pakai RCA. Ini ada juga record juga, layar di sini. Dan ini ada eki buat yang MP3. Oke, ini eki buat yang MP3. Biasanya MP3-nya loss, enggak ada mempunyai equalizer. Yang ini ada. Ini ada high sama low ya. Ada di sini area sini. Ya, kemudian lanjut ke area sini, dia mempunyai LED ada di sini, LED untuk LR dari mulai lampu indikator buat PFL dan main powernya ada di sini. Kemudian dia ada cellphone ada di sini ya untuk phone-nya, dan langsung ini potensi di sini. Yang di efek ini dia gak mempunyai edit ya, ini udah preset jadi, karena ini banyak pilihannya jadi gak cocok ini tinggal pilih pindah, gak cocok ini tinggal pindah. Ini masih bisa bluetooth juga. Kalau lihat dari sebelum-sebelumnya, ini kayaknya nggak ada perubahan. Kalau di sini, ini layarnya pasti buat berdua ya, buat koneksi connecting PC USB to PC dan Bluetooth ada di sini. Dan ini untuk efeknya segini. Penasaran? Kita coba cek, nyalakan biar ketahuan. Ya baik teman-teman, kita lanjut. Tapi sebelum kita nyalain mixernya, kita juga akan korek dikit di bagian atas di sini ya. Ini Phantom percenanya gak ada master. Ini mic outputnya dia pakai XLR seperti biasa. Kemudian dia juga bisa pakai TS ya di sini. Ini untuk AUX-nya, ini ada output AUX 1, AUX 2, AUX 3, dan ini senderitannya di sini, grupnya. Grup 1, grup 2, dan ini pon di sini ya, volumenya ada di bawah. Kalau ini cell phone untuk play dari mini jack tadi, aux in, ini volumenya. Kalau ini tape yang ada di sini ya, volumenya ini. Kalau yang MP3 dia biasanya di bluetooth ya, di bluetooth. Nah, yang ini ada ekinya di bluetooth, bisa pakai eki, ada high sama low nya baik teman-teman, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena ini mixer baru, wis mantap banget tampilannya sekarang. Layarnya agak gede juga, ini sebelah buat efek, sebelah buat USB ya, connecting bluetooth segala macam. Oke, kita pasangin dulu outputnya. Cek cek ya, kita coba cek cek.
cik 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 masih mati mas bawahnya ya cik oke. Wis mantep banget ini udah kenceng jam segini juga belum dikasih gen oke. Cik kita lihat dari atas di sini kita belum pasti belum kasih gen ya ini suaranya udah tebal banget cik coba cek di tune controlnya cik cik lo sip mantap banget mixer kelas Zeta Pro ini dengan tipe Thanos 8 ya fasilitasnya komplit cik kita coba masukin di EQ-nya ya EQ grafik yang ada di sini cik cik ya ini cik se ha ha cik a cik ha ya sangat aman sekali ini di EQ-nya juga kemudian kita cek lagi ke bagian efek seperti biasa kalau di mixer-mixer kecil ya ini efek harus didahulukan soalnya kalau nggak ada efek wah nggak enak banget cik se cik kita cari presetnya dulu ini duh lama banget carinya soalnya ini banyak presetnya banyak ada 256 ya cik 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 kita cari yang vokal aja ya vokal ini dari 01 sampai 16 itu di presetnya vokal 1 dan 17 sampai 32 di presetnya vokal 2 cik le cik ini carinya gampang ya tinggal diputar langsung tekan udah pasti pindah cik se cik se cik ha se cik 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 ha cik se ha 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 cik ha cik se se cik ha se cik ya yang pasti ini efeknya jalan ini efeknya normal kita cari dari satu persatu nggak ada yang bunyi segala macam ini masih tetap berjalan karena ini banyak ya jadi susah juga untuk carinya tapi kalau bagi yang punya sih gampang tinggal diulik aja sesuai selera sesuai kebutuhan eventnya apa dan acaranya apa oke lanjut kita akan cek ke bagian cellphone ya yang ada di sini karena di dalam manual booknya ada kabel aux in ya oke, coba kita play dulu ini kalau teman-teman lagi cari delay plus reverb ya ada di 209 sampai 224 nah, jadi harus olahraga tangan untuk carinya lumayan jauh banget kita coba cek 209 cik 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 ha se cik se cik ha se wah ini efeknya sangat aman sekali cik se tinggal rajin-rajinnya pilih-pilih menu di program efeknya oke kita lanjut sekarang ke yang cellphone itu pakai aux in Thank you.
kecilnya masalahnya. Oke. Ini kalau urusan ngeplay di sini banyak ya, banyak pilihan. Ada pakai langsung, pakai mini jack ke sini bisa, mau pakai ada aux in di sini bisa, mau pakai bluetooth bisa. Ini kalau pakai bluetooth ada MP3 di sini ya untuk pedalnya. Ini suaranya cukup enak, enak banget, bukan cukup lagi. Ini untuk kelas Jetta Pro ini suaranya sangat tebal, bisa juga di plate. Ini sangat tebal banget, sangat mantap suaranya. Sip. Oke. Kalau bluetooth udah masih jalan ya, tinggal kita cari presetnya apa di sini. Ya, baik teman-teman, setelah kita tadi unboxing mixer baru keluarannya dari Jetta Pro dengan tipe Thanos 8 ya, sebelumnya ada Phantom 8, ini ada Thanos 8. Kita udah cari tahu fiturnya seperti apa, kita juga udah jelasin dikit-dikit dari mulai tune-nya, fasilitas yang ada di sini dan efek yang ada di sini. Baik teman-teman, yang lagi cari mixer 8 channel, mixer yang sangat mumpuni dengan fasilitas yang ada di sini dan mixernya sangat bagus sekali, jangan ragu-ragu, mau tipe apa aja di sini ada Thanos, ada Phantom yang 8-nya. Silakan, jangan ragu-ragu, langsung aja telepon ke nomor yang tertera di bawah ini, atau bisa mau tanya-tanya masalah harga bisa langsung chat ke Pak Iwan atau telepon ke Pak Iwan masalah harganya. Mudah-mudahan mixer ini dan yang tipe-tipe sebelumnya jadi rekomendasi buat para bosku dimanapun para bosku berada. Mudah-mudahan jadi bahan rekomendasi buat acara-acara kecil, acara-acara yang tidak memerlukan channel banyak, mungkin hanya cetak pola jawabannya. Baik teman-teman, rupanya cukup sekian unboxing hari ini dari kami, Angkasa Perusahaan Bandung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jetta Pro mantap. Subscribe Angkasa Perusahaan Bandung.